Ya. Ya Ustaz, ketika sedang sholat, bolehkah kita menggerak-gerakkan badan karena ingin menggaruk-garuk? Ya, apakah ada batasan sehingga bisa membatalkan sholat? Kalau itu masuk dalam kategori banyak, bisa membatalkan sholat. Para ulama sepakat mengatakan banyaknya gerakan bisa membatalkan sholat. Tapi kalau cuman gerak-gerak sedikit dah. Tapi kalau misalnya gatel banget ini, aduh gak khusyuk, ya garik aja gak masalah. Ya. Rasulullah SAW Pak, pernah sholat menggendong Umamah cucunya. Sholat asar. Beliau gendong di mana? Di pundaknya. Ketika beliau mau sujud, diangkat sujud. Ketika beliau berdiri, diangkat lagi, gendong lagi. Ketika beliau sujud, diangkat lagi, simpen lagi. Ketika berdiri, diangkat lagi, gendong lagi. Bayangkan, nanti gerakan berapa itu, Pak? Rasulullah SAW pernah sedang sholat menghadap ke pintu. Tiba-tiba Aisyah mengetuk. Maka Rasulullah maju membuka pintu, mundur lagi. Tidak batal, tidak membatalkan. Ya. Ada seorang sahabat Nabi SAW sedang sholat sambil memegang apa? Pelana untanya. Ya. Rupanya untanya ngamuk. Terus saja dipegangin sambil sholat. Itu kalau tidak salah Ibnu Umar kalau enggak salah yang melakukannya. Ya. Kalau itu memang dibutuhkan boleh kata para ulama. Kalau itu memang dibutuhkan. Bahkan Rasulullah memerintahkan membunuh dua yang hitam dalam sholat. Ular dan kala. Kalau kita lagi sholat ada ular lewat, ketok aja udah. Sholat lagi tapi tidak perlu dibatalkan. Tapi kalau yang datang anaconda lari aja Pak. Kegedean ini. Mau dipukul gimana?